Sebelum kita ya melihat setiap ayat yang terkandung dalam surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat surah Al-Balad. Al-Balad membawa maksud negeri, ya. Dan ia adalah surah Makkiyah yang menurut pendapat yang rajih adalah surah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang mempunyai rahmat yang luas, yang memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Kita lihat dalam ayat yang pertama ni, Allah memulakan ayatnya dengan perkataan la. La kalau kita lihat dalam bahasa Arab kebiasaannya dia membawa maksud tidak, ya. Cuma di dalam ayat ini la di sini bukan untuk penafian, bukan untuk membawa erti tidak. Sebaliknya ia adalah untuk membuka bicara. Satu, yang keduanya adalah untuk nak menegaskan apa yang nak dinyatakan berikutnya. Maka dia bukan untuk menafikan, ya, bukan dia bukan satu penafian, ya. Sebaliknya la itu untuk nak menegaskan apa yang diucapkan selepas itu, ya, di mana Allah kata la uqsimu, la uqsimu, uqsimu aku bersumpah. Maka itu yang nak ditegaskan. Allah nak menegaskan perkataan aku bersumpah. Maka dia dengan diletakkan perkataan la itu. Cuma kalau kita kita tak dapat nak bawakan terjemahan yang sesuai untuk perkataan la itu, ya. Cuma daripada sudut yang lain, kalau kita lihat dalam kebiasaan perkataan kita dalam bahasa Melayu, mungkin ada contoh yang boleh kita bagi, iaitu biasa kalau orang bercakap dengan kita, ya, bila kita menyatakan sesuatu lalu dia menjawab, menjadi kebiasaan kalau kita dengar orang tu kata tidak, tak, ya, belum apa-apa dikata perkataan tidak, bukan atau tak. Ha.
Sedangkan dia tak semestinya nak menafikan apa yang kita nak cakap, ya. Sebaliknya dia nak menyatakan pandangan dia pula. Dia nak tegaskan pandangan dia yang mana dia akan sebutkan selepas perkataan tidak tu. Ha, ini biasa berlaku dan cuma mungkin kita tak perasan, ya. Yeah? Kita cakap sesuatu kat orang, sekian-sekian, dia pun kata oh tak atau tidak dan seumpamanya. Boleh kita, ya, kita gunakan contoh tu untuk kita nak memahami, ya, perkataan la uqsimu, ya, perkataan la itu, ya, dengan perkataan aku bersumpah, ya. Baik. Maka Allah bersumpah, aku bersumpah dengan negeri ini, ya. Perkataan uqsimu, ya, bersumpah, ya, apa yang dimaksudkan dengan sumpah? Sumpah adalah kita menegaskan suatu yang kita nak ucapkan, ya, dengan menyebut sesuatu yang kita agungkan, ya, atau sesuatu yang kita muliakan, ya, secara dengan cara yang khusus, ya. Maka setiap sesuatu yang disumpah dengannya, ya, hendaklah ia adalah sesuatu yang diagungkan. Itu kebiasaan. Bila orang nak bersumpah, dia akan menyebutkan sesuatu yang dia agungkan dan dia muliakan ketika dia bersumpah. Cuma tak semestinya bila seorang itu bersumpah, ya, tak semestinya benda yang dia sumpah dengannya itu adalah memang betul satu yang agung atau satu yang hebat. Tak semestinya. Tetapi bila dia bersumpah dengannya, itu menjadi tanda bahawa benda yang dia sumpah dengannya itu adalah satu yang mulia dan satu yang agung di sisi orang itu. Tetapi secara realitinya tidak semestinya. Sebagaimana orang-orang kafir, ya, apabila mereka bersumpah dengan tuhan-tuhan mereka, maka mereka bersumpah dengan satu yang mereka rasakan agung dan hebat di sisi mereka, ya. Maka itu maksud sumpah. Tapi kita sebagai orang Islam, kita secara yakin dan pasti mengatakan apa yang tuhan-tuhan yang mereka sumpah itu dengannya itu, ia bukan agung dan ia bukan hebat, ya. Maka itulah dia, ya. Dalam sumpah, ya, dalam bahasa Arab, perkataan sumpah itu, ya, dia kebiasaannya akan datang dengan huruf jar, ba atau waw atau ta, ya. Seperti mana dalam perkataan kita yang biasa kita kata wallahi, maka huruf sumpah itu adalah waw itu, wa, ya, wa Allah, wallahi. Waw itu adalah huruf sumpah yang membawa maksud sumpah, atau dengan huruf ba billahi, ya, atau dengan huruf ta tallahi. Maka ini tiga huruf sumpah, ya, yang mana kesemuanya membawa erti yang sama. Maka biasa kita dengar orang kata wallahi wa billahi wa tallahi. Apa artinya di situ? Maknanya dia nak menguatkan tiga kali sumpah itu, ya. Maka dia bersumpah sebanyak tiga kali. Cuma dia buat dia memperbagaikan dengan waw, dengan ba dan dengan ta. Sedangkan sebenarnya dia semua membawa erti yang sama, ya. Baik. Aku bersumpah dengan negeri ini, ya. Dengan negeri ini. Apa yang dimaksudkan dengan negeri ini? Negeri ini negeri apa? Iaitu Mekah, ya. Mekah, Makkatul Mukarramah. Maka Allah bersumpah dengannya mengenangkan Mekah itu adalah negeri yang mulia dan agung. Bahkan dia adalah negeri yang paling agung, ya, di atas muka bumi ini dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mempunyai kesuciannya yang tertinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat tidak heran tatkala Allah bersumpah dengan kota atau negeri Makkatul Mukarramah, ya. Allah bersumpah dengannya kerana di situlah,
ya, datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutuskan dari negeri Mekah itu. Dan Rasulullah seperti mana yang kita sedia maklum, ia adalah penghulu anak-anak Adam, ya, penghulu manusia semuanya. Maka memang layak untuk Allah bersumpah dengan kota Mekah yang suci ini. Itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita sebagai manusia, sebagai orang Islam secara khasnya, kita tidak boleh bersumpah dengan kota Mekah atau dengan apa juga makhluk yang lain, ya. Kerana perbuatan yang sedemikian, ya, tidak dibolehkan di dalam syarak, ya. Bagi Allah, Allah boleh bersumpah dengan apa sahaja dengan makhluknya. Tetapi bagi manusia, bagi orang Islam, mereka hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Ya. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Kenapa orang yang bersumpah dengan selain daripada Allah dia jatuh kufur atau syirik? InsyaAllah kita dah tahu sebabnya. Kerana sumpah itu adalah dengan kita menegaskan apa yang kita nak ucap, dengan kita menyebutkan sesuatu yang agung dan sesuatu yang mulia di sisi kita. Jadi bila kita bersumpah dengan selain daripada Allah, jelas di situ kita telah mengagungkan sesuatu, atau kita telah mensucikan, atau kita telah mengkeramatkan sesuatu, ya, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita sedia maklum, tiada yang lebih agung, ya, tiada yang lebih suci selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana itu bila kita bersumpah, hendaklah kita bersumpah dengan Allah. Baik, kita lihat ayat yang kedua. Wa anta hillun bihadzal balad, dan kamu, yakni Muhammad, tinggal di negeri ini, ya. Aku bersumpah dengan negeri ini dan kamu Muhammad tinggal di negeri ini, ya. Di dalam ayat yang kedua ni ada dua makna. Yang pertama, bahawa Allah bersumpah dengan Mekah, ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di negeri Mekah tu. Allah bersumpah dengannya bukan bila-bila, tak. Sebaliknya Allah bersumpah dengan Mekah, ya, tatkala Nabi Muhammad berada di Mekah itu, ya. Kenapa? Kerana beza kalau Mekah itu dengan sendirinya atau tatkala Mekah itu dengan Rasulullah berada di dalamnya. Kerana Rasulullah sebagai sebaik-baik manusia, tatkala dia berada di Mekah, maka itu tentu sahaja akan menambahkan lagi kemuliaan serta keagungan negeri Mekah itu. Ya, maka dengan itu Allah bersumpah dengan kota, dengan negeri Mekah tatkala Rasulullah berada di Mekah itu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang mengatakan bahawa ayat yang kedua ni, wa anta hillun bihadzal balad, membawa maksud dan kamu menghalalkan negeri ini. Dan kamu menghalalkan negeri ini. Membawa makna yang berbeza sama sekali. Yeah. Yang pertama tadi, dan kamu tinggal di negeri ini. Tapi pendapat yang kedua kata, dan kamu menghalalkan negeri ini. Kalau kita lihat dalam terjemahan tadi, kita telah memilih pendapat yang pertama. Ya, bila kita terjemahkan wa anta hilum bihadzal balad, kita kata dan kamu, ya, tinggal di negeri ini. Tapi nak kata ada pendapat yang kedua mengatakan maknanya dan kamu menghalalkan negeri ini. Apa maksud dan kamu menghalalkan negeri ini? Ya, hal ini merujuk kepada peristiwa Fath Mekah, pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang kota Mekah, ya, serta menakluknya, ya, atau lebih tepat lagi membebaskannya daripada cengkaman orang-orang kafir Quraisy Mekah, ya. Mana perbuatan Rasulullah menghalalkan negeri Mekah tu,
iaitu tatkala Rasulullah menyerang kota Mekah. Kita kena ingat bahawa kota Mekah ni dia ada kesuciannya. Di antaranya adalah tidak boleh berperang di dalamnya. Dia tidak boleh menumpahkan darah di dalam kota Mekah tu. Kerana dia adalah kota yang suci, yang ada hukum hakamnya, yang ada kemuliaannya yang perlu dijaga. Tetapi Allah menghalalkan negeri Mekah itu dalam peristiwa Fath Mekah tu, pembukaan kota Mekah, ya. Yeah? Maka pada hari pembukaan kota Mekah tu diberi pengecualian buat Rasulullah, dihalalkan buat baginda untuk membukanya, ya. Yeah? Sebagaimana dalam hadis yang sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim, di mana baginda Rasulullah bersabda, waqad 'adat hurmatiha al-yawm ka hurmatiha bil ams, ya. Setelah Nabi membuka kota Mekah, Nabi mengatakan dan kemuliaannya, ya, telah kembali pada hari ini seperti mana kemuliaannya pada semalam, pada hari semalam. Yani dihalalkan buat Rasulullah satu hari je. Ya, iaitu pada hari Rasulullah membuka kota Mekah tu. Lepas tu dia kembali jadi negeri tanah haram. Itu orang kata tanah haram Mekah, ya. Tanah haram Madinah. Ha, tanah haram tu apa maknanya tanah haram? Yakni negeri yang ada kesucian yang perlu dijaga, ya. Itu maksudnya, ya. Maka kalau kita lihat dalam pendapat yang kedua ni adalah Allah bersumpah dengan negeri Mekah tatkala Rasulullah ataupun tatkala dihalalkan buat Rasulullah negeri itu dalam peristiwa pembukaan negeri Mekah atau kota Mekah, di mana Rasulullah membebaskannya daripada orang-orang kafir Quraisy, ya, dan mensucikan tanah haram Mekah daripada patung-patung berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin, ya, di keliling Kaabah tu. Maka dibebaskan tanpa berlaku, ya, pertumpahan darah, ya. Maka akhirnya kota Mekah itu bertukar daripada negeri Mekah menjadi negeri kafir, menjadi negeri negeri iman, ya, daripada negeri musyrik kepada negeri tauhid, ya. Maka akhirnya dikembalikan, ya, kesucian kota Mekah itu seperti mana yang sepatutnya dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat ayat yang ketiga, wa walidin wa ma walad, dan demi bapa dan anaknya. Aku bersumpah, kita lihat, aku bersumpah dengan negeri ini dan kamu Muhammad tinggal di negeri ini, dan demi bapa dan anaknya. Yakni Allah bersumpah, ya, dengan bapa dan anaknya. Apa yang dimaksudkan dengan bapa dan anaknya? Di sini ada dua pendapat juga. Ada yang mengatakan, ada ulama tafsir mengatakan bapa tu maksudnya Nabi Adam alaihi salam, dan anaknya ialah anak-anak Adam, maknanya termasuk kita lah, ya. Maka perkataan wa walidin wa ma walad, wa ma, perkataan ma tu maknanya waman, ya. Kerana ma ni adalah bagi makhluk yang tidak berakal. Jadi kalau kita dah kata maksudnya ialah anak-anak Adam, maknanya di situ adalah makhluk yang berakal. Maka maksudnya waman, ya. Wa walidin waman walad, ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dan demi bapa dan anaknya ialah semua bapa dan semua anak-anaknya. Termasuklah manusia dan haiwan, kesemuanya, ya. Kerana bapa dan anak itu adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran mengapa Allah bersumpah dengannya. Kerana adanya bapa dan anak, bagaimana satu anak itu dilahirkan di atas muka bumi ini dalam keadaan cukup sifat-sifatnya, ya. Dalam keadaan melihat dan mendengar. Sedangkan asal kejadian ini adalah daripada setumpuk air yang pekat. Ya, lalu dia berubah menjadi makhluk yang cukup sifatnya. Itu jelas di situ, ya, kehebatan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya.
Baik, itu dua erti ya, dan demi bapa dan anaknya. Seperti mana kalau kita lihat dalam surah Yasin ayat yang ke-77 ya, di mana Allah berfirman, awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan tidakkah manusia melihat bahawa kami telah menciptakannya daripada setitis air benih, dan tak semena-mena dia menjadi seorang pembantah yang membantah dengan terang. Ya, Allah menciptakannya daripada setitis ya, air benih, tapi lepas tu bila dia dah lahir ya, tak semena-mena dia membantah. Maknanya dia kufur nikmat, lalu dia membantah ya, tanda-tanda ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka itu satu yang tidak wajar. Apapun, kita lihat Allah bersumpah dengan bapa dan anaknya ya, kerana itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah ya. Kita lihat perkataan laqad ya, dalam terjemahan kita kata sesungguhnya ya. Ayat yang keempat ni dia datang sebagai jawapan ayat sumpah yang mula tadi, di mana Allah bersumpah ya dengan negeri Mekah ya. Allah bersumpah untuk apa? Ha, ini dia. Ayat yang keempat adalah apa yang Allah bersumpah ke atasnya ya. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia berada dalam kesusahan. Perkataan laqad itu adalah kata-kata penegasan ya. Allah nak menegaskan ayat yang berikutnya atau perkataan yang berikutnya, iaitu kami telah mencipta manusia berada dalam susah payah. Al-insan itu bahasa Arab mengatakan isim jins, maknanya merangkumi manusia secara amnya, keseluruhannya, semua anak Adam itu termasuk dalam maksud al-insan dalam ayat ni. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Fi kabad, apa artinya kabad ya? Dalam terjemahan kita kata dalam susah payah ya. Manusia telah diciptakan oleh Allah dalam susah payah ya. Walau apa pun kita kata, kita perincikan lagi bahawa sebenarnya ya, ulama ada dua pendapat di situ ya. Fi kabad, pendapat yang pertama mengatakan maknanya manusia diciptakan dalam keadaan sempurna ya, dalam keadaan sempurna. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna ya, di mana dia boleh berjalan di atas kedua kakinya ya, dia boleh berdiri tegak ya, kepalanya di atas ya, badannya tegak ya. Berbeza dengan haiwan, kalau kita lihat, kita bandingkan antara manusia dengan haiwan, apa perbezaan yang ketara? Yang dapat kita lihat secara jelas adalah bagaimana manusia adalah, kita kata, makhluk yang, satu-satunya makhluk yang berdiri dan berjalan secara tegak, di mana kepalanya di atas ya, badannya di bawah, dan dia berjalan di atas dua kaki. Adapun haiwan, kalau kita lihat yang berjalan, kita mendapati bahawa kepalanya setara dengan punggungnya ya, kepalanya setara dengan punggungnya, dan itu adalah satu yang orang kata satu yang tidak mulia, dia tidak cantik pun dilihat ya. Adapun manusia, kita lihat bagaimana Allah muliakan dengan kepalanya di atas, adapun punggungnya di bawah ya. Bertepatan dengan surah At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh yang kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian ya. Maka itu maksud kabad tadi yang pertama ya. Adapun maksud yang kedua ya, itu yang dalam terjemahan kita kata dalam keadaan ya, susah payah ya. Manusia diciptakan ya, berada dalam susah payah.
sebagaimana lumrah kehidupan manusia. Ya, kita di dunia pasti kita akan tempuh kesusahan dan kesukaran dalam kehidupan kita seharian, dalam kita mencari rezeki, ya, dalam kita mencari ya sesuap nasi, kita akan berdepan dengan susah payah, ya. Bahkan kesusahan susah payah itu lebih lagi dalam kita ya nak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala serta kita menghindari hal-hal maksiat. Bahkan hal ini lebih susah lagi berbanding dengan kita mencari rezeki, ya. Nak istiqamah, ya, nak terus taat kepada Allah dan menjauhi hal-hal maksiatnya, itu lebih susah lagi berbanding dengan usaha untuk kita nak mencari rezeki. Lebih-lebih lagi, ya, kalau seseorang itu dia hidup di dalam persekitaran yang tidak baik, ya, yang mana akhirnya dia menjadi pelik dan ganjil dalam persekitaran itu, ini akan menambahkan lagi kesukaran dia untuk istiqamah, untuk taat kepada Allah, ya, mengerjakan ketaatan dan menjauhi hal-hal maksiat. Maka itu dua makna kabad tadi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami telah mencipta manusia fi kabad. Jadi ada dua makna. Yang pertama, dalam keadaan sempurna. Sungguhnya kami telah mencipta manusia dalam keadaan sempurna. Dan maksud yang kedua, ya, seperti dalam terjemahan yang kita letakkan, sungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah, ya. Persoalan di sini antara dua maksud ni, yang mana yang tepat? Kita kata hakikatnya tidak ada percanggahan antara keduanya. Maka dalam kaedah ilmu tafsir menyatakan bahawa sekiranya satu ayat itu mempunyai erti dua makna atau lebih dan tidak ada percanggahan antaranya, maka hendaklah kesemua makna-makna itu dirangkumkan di dalam erti ayat itu. Maka itu kita kata dalam ayat ini fi kabad, kita kata dia merangkumi kedua-dua makna, dalam keadaan sempurna dan dalam keadaan susah payah. Itu maksud fi kabad. Kita lihat ayat yang kelima, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahawa tiada sesiapa yang berkuasa atasnya? Kita lihat Allah mengajukan persoalan. Allah bertanya, apakah manusia itu menyangka bahawa tiada sesiapa yang berkuasa atasnya? Ini merujuk kepada sifat manusia. Tatkala dia dalam keadaan sehat, cergas, ya, dan kuat, akan wujud perasaan bahawa dia hebat, akan wujud perasaan bahawa dia berkuasa dan tidak ada sesiapa yang ada kuasa atasnya. Lebih-lebih lagi orang-orang muda misalnya, atau orang-orang yang, ya, yang mempunyai kelebihan kekuatan. Contohnya kita tengok kalau orang yang bodybuilder misalnya, kadang-kadang dia ada akan wujud perasaan ujub tu, ya, dia ada muscle, otot besar-besar, kadang-kadang itu dia. Lebih-lebih lagi kalau dah keluar daripada gym, dia rasa diri itu dah jadi hebat semacam, ya. Itu Allah mengajukan ayat ni kepada golongan-golongan seperti ini. Maka mereka, tatkala mereka merasa hebat, mereka merasa bahawa tiada sesiapa yang berkuasa atasnya, tiada sesiapa yang boleh mengapa-apakan mereka, maka mereka pun akan merasakan bahawa mereka mampu melakukan apa sahaja. Ini pun kita kena hati-hati, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kerana ada slogan-slogan yang mengajak kepada hal ini. Seperti mana ada slogan kata just do it, buat apa-apa, buat saja. Ini ayat ni boleh menjadi panduan buat kita untuk kita menginsafi, ya, keadaan diri kita. Jangan kita terpengaruh dengan slogan-slogan seperti ini, ya. Kita tidak boleh melakukan apa saja ikut sesuka hati kita, ya. Sebaliknya, kita hendaklah sentiasa beringat bahawa, ya,
Allah sentiasa berkuasa ke atas kita. Allah sentiasa melihat dan mengetahui apa yang kita buat. Adapun mereka yang menyangka bahawa tiada sesiapa yang berkuasa atasnya, itu adalah sifat orang-orang kafir. Maka ini memang slogan tadi itu, just do it contohnya, itu memang cocoklah untuk orang-orang kafir. Ya. Adapun orang yang beriman, maka dia sentiasa tahu bahawa Allah berkuasa di atasnya dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, maka hasilnya dia sentiasa takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat ayat yang ke-6. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang merasa diri hebat tadi, ya, dia mengatakan tentang harta yang banyak dia belanjakan untuk memuaskan nafsunya, untuk dia bersenang-senang, ya. Dia mempersoalkan, ya, harta-harta ataupun wang ringgit yang dia telah belanjakan untuk dia mencari kepuasan di atas dunia ini. Maka Allah membalasnya dengan mengatakan, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia menyangka tiada sesiapa melihatnya? Ya. Apakah dia menyangka bahawa tiada sesiapa yang melihat tatkala dia membazirkan wang ringgit untuk berseronok semata-mata, untuk dia memuaskan nafsunya semata-mata, ya. Tatkala dia, apabila dia membelanjakan, ya, wang ringgit di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, apakah dia menyangka bahawa tidak ada sesiapa yang melihat, yang mengawasi, yang tidak akan mempersoalkan apa yang dia buat? Maka ayat yang ketujuh ini adalah ancaman, ya, supaya manusia sentiasa muhasabah dirinya, ya. Jangan dia menggunakan nikmat kekuatan badannya dan nikmat rizki yang Allah berikan untuk di dalam hal-hal maksiat atau di dalam hal-hal yang tidak ada manfaat, ya. Kerana akhirnya dia akan dipersoalkan tentang tindakannya ini. Selanjutnya kita lihat dalam ayat yang ke-8, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan buatnya dua biji mata? Walisanan wa syafatain, ayat yang ke-9. Lidah dan dua bibir. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Kita lihat tiga ayat, ayat yang ke-8, 9 dan 10. Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang besar yang diberikan kepada manusia. Dua biji mata, lidah dan bibir, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Nanti kita akan perincikan. Kita lihat ayat yang ke-8, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan buatnya dua biji mata untuk dia melihat dan untuk dia memandang sekeliling dia, ya. Ini adalah dua biji mata, ini adalah nikmat yang cukup besar yang perlu kita syukuri, ya. Maka tentunya hal ini menuntut supaya kita menggunakan pada jalan-jalan yang ketaatan semata-mata dan bukan kita menggunakan pada jalan maksiat, ya. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain, lidah dan dua bibir. Allah memberi nikmat kepada manusia lidah untuk dia bercakap, ya. Wa syafatain, dua bibir untuk dia berkata-kata, ya. Ini juga adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, ya. Lidah dan dua bibir. Bagaimana dengan lidah dan dua bibir kita akan dapat meluahkan apa dalam isi hati kita? Ya, bila kita bercakap, kita dapat meluahkan apa dalam isi hati kita, ya. Kerana tidaklah perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu melainkan adalah luahan dalam hati kita, ya.
Maka bagaimana kita boleh bayangkan kalau orang itu tidak boleh bercakap, orang itu bisu, ya? Akhirnya bagaimana dia nak meluahkan isi hati dia? Kita mendapati dia terpaksa nak berbahasa isyarat, ya? Dan ini jelas satu yang susah lah, ya, dia nak bercakap dengan isyarat. Entah tidak mesej itu dapat sampai, ya? Dia nak bagi bahasa isyarat pun susah, ya? Orang nak faham dia pun susah, ya? Maka bila seorang itu dapat bercakap, ini semua adalah tanda-tanda, ya, kehebatan serta kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kejadian manusia. Bagaimana bila kita bercakap, udara yang ada di dalam dada kita dikeluarkan, ya, mengikut saluran-saluran dia. Dia udara, tapi bila dikeluarkan mengikut saluran dia dengan lidah dan dua bibir, dia menghasilkan huruf-huruf, ya. Lalu daripada huruf-huruf itu datang perkataan-perkataan. Sungguh ajaib, ya. Satu hal yang sangat ajaib. Bagaimana udara dia keluar, udara tu udara. Dia bukan udara yang special. Dia udara. Udara yang kita hirup, itulah dia. Tapi bila dia lalu daripada saluran yang sama, ya, iaitu kerongkong semua tu, ya. Udara yang sama tapi daripada saluran yang sama, tetapi bila dia ikut, ya, laluan-laluan yang tertentu, dia menghasilkan bunyi-bunyi yang tertentu, ya. Maka ini adalah satu yang sangat hebat dan sangat ajaib, ya. Wahadainahun najdain, ayat yang ke-10, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Apa yang dimaksudkan? Di sini ada dua makna di sisi para ulama tafsir. Yang pertamanya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, iaitu jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Maknanya telah ditunjukkan buat manusia, ya, penjelasan telah diberikan buat manusia tentang hal yang baik yang perlu dibuat dan hal yang tidak baik, hal kejahatan yang perlu dielakkan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksudkan dengan dua jalan adalah merujuk kepada bayi yang baru lahir, ya. Apabila dia baru lahir, bagaimana dalam keadaan dia tidak tahu apa-apa, seperti mana kita sendiri maklum, bayi dia bila lahir dia tak tahu apa-apa, tetapi tak semena-mena dia dapat mencari, ya, payudara ibunya untuk dia nak menghisap susu, ya, untuk dia nak mendapat susunya, ya, dan dia boleh menghisapnya tanpa ada sesiapa mengajar kepadanya tentang hal itu. Maka itu antara yang dimaksudkan dengan dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ada dua pendapat di situ, ya. Ayat yang ke-11, falaqtahamal aqabah, maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu dia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, ya. Hal ini, ayat ni, ayat ke-11 ni merujuk kepada ayat yang ke-6 tadi, ya. Yaqulu ahlaktu malal lubada, aku telah menghabiskan harta yang banyak untuk memuaskan syahwat dan nafsu, ya. Maka Allah bertanya, maka tidakkah sebaiknya dengan harta itu dia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Iqtahama, falaqtahama. Iqtahama maknanya mengharungi, melalui sesuatu dengan susah dan derita. Atau perkataan kita, kita kata menempuh. Ha, itu perkataan menempuh. Menempuh di situ nak menggambarkan kesukaran, ya, dan kepayahan, ya. Al-aqabah, apa artinya al-aqabah? Falaqtahama al-aqabah. Al-aqabah ialah jalan mendaki gunung yang sukar. Itu maksud aqabah. Kita ada dalam sejarah Islam, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada perjanjian aqabah. Nah, dia, itulah dia perkataan aqabah tu. Jalan mendaki gunung yang sukar. Tapi bila kita terjemahkan, itu yang kita kata tadi. Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu dia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, ya? Apa yang dimaksudkan, ya?
jalan yang mendaki lagi sukar, ya. Dijelaskan, kita lihat dalam ayat yang ke-12. Wa ma adraka mal aqabah? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Kita lihat Allah bertanya. Ya, untuk menarik minat kita dan menarik minat dan perhatian kita, ya. Serta memberi kepentingan, ya, buat penjelasan yang nak diberikan. Fakku raqabah, melepaskan hamba daripada perhambaan, ya. Melepaskan hamba daripada perhambaan. Ini ada dua makna, ya. Yang pertama, membebaskan hamba sebagaimana keadaan pada zaman dahulu, adanya sistem perhambaan, ya. Seorang itu jadi hamba dan dia dimiliki oleh tuan dia. Maka Islam datang menganjurkan supaya kita membebaskan hamba, ya. Ha, itu kena faham, jangan kita salah faham, ya. Kadang-kadang, ya, syubhat-syubhat, ya, golongan orientalis nak memburuk-burukkan Islam, nak mengatakan Islam mengajak kepada perhambaan dan sebagainya. Ini semua dusta, ya. Sebaliknya, kita tegaskan bahawa Islam mengajak kepada melepaskan perhambaan. Seperti mana dalam ayat ke-13 ni, ya, melepaskan hamba. Sama ada dengan orang itu membebaskan hamba yang dimiliki dia, atau dia membebaskan hamba yang dimiliki oleh orang lain dengan membeli hamba tu dan lepas tu dia bebaskan. Ya, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, membebaskan hamba daripada perhambaan ialah membebaskan tawanan. Membebaskan tawanan yang ditawan oleh musuh. Itu maksud fakku raqabah yang kedua. Maka membebaskan seorang tawanan yang ditawan oleh musuh Islam itu adalah satu perbuatan yang sangat mulia, yang sangat baik, ya. Kita sedia maklum, ya, dalam perang akan adanya, ya, orang-orang Islam yang ditangkap oleh musuh. Barangkali mereka tidak dibunuh tetapi ditawan, dan ada kalanya mereka hanya akan dibebaskan dengan syarat dibayar, ya, wang tebusan. Maka di sini Islam menganjurkan supaya tawanan-tawanan itu dibebaskan walaupun dengan terpaksa membayar wang ringgit yang banyak, yang besar, ya. Ia adalah satu tanggungjawab untuk kita berusaha membebaskan tawanan-tawanan yang ada di tangan musuh daripada kalangan saudara-saudara se-Islam kita, ya. Jadi itu dua maksud, melepaskan hamba daripada perhambaan. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, ya, atau memberi makan pada hari kelaparan. Dalam keadaan berlaku kemarau, dalam keadaan makanan, makan minum menjadi sedikit, ya, orang-orang jadi lapar dan dahaga, maka di situ Islam menganjurkan supaya memberi makan pada hari kelaparan. Sama ada kerana ada wabak penyakit, ya, yang menyebabkan hasil tanaman tak keluar, atau kerana disebabkan kurang hujan, atau apa juga sebab, ya. Islam mengajak supaya memberi makan pada hari kelaparan. Yatiman dha maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, yakni yang ada perhubungan persaudaraan, ya. Memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, persaudaraan. Anak yatim, insyaAllah kita sedia maklum, iaitu seorang kanak-kanak yang belum baligh, yang telah kematian bapanya, sama ada lelaki atau perempuan. Kalau dia kematian ibunya sahaja, dia bukan anak yatim. Anak yatim khas buat seorang kanak-kanak yang belum baligh, yang kehilangan bapanya secara khasnya. Dha maqrabah, yang mempunyai hubungan kerabat. Maka di situ menuntut supaya kita meraikan mereka. Pada hari kelaparan,
dia anak yatim dan ada persaudaraan pula, ya, maka hendaklah mereka didahulukan, ya, hendaklah kita menjaga orang yang dekat sebelum kita menjaga yang jauh, ya. Sebagaimana dalam pepatah, ya, yang sebaliknya, anak-anak apa dia kata, kera di hutan disusukan, anak ditinggalkan. Ha, jangan jadi macam tu, ya. Islam menuntut supaya kita, ya, menjaga yang dekat sebelum yang jauh. Kalau tidak jatuh dalam pepatah tadi, ya, kera di hutan disusukan, anak di rumah ditinggalkan, ya, tidak wajar hal seperti itu berlaku. Au miskinan dha matrabah, ayat yang ke-16, atau orang miskin yang sangat fakir, ya. Orang miskin tu apa? Ialah orang yang tidak mempunyai, yang tidak cukup makan, minum untuk dirinya dan keluarganya. Au miskinan dha matrabah. Dha matrabah. Matrabah tu dalam terjemahan kita kata yang sangat fakir, tapi sebenarnya itu secara maknalah. Tapi kalau kita kembali kepada perkataan Arabnya, dha matrabah. Matrabah maknanya daripada perkataan turab, tanah, ya. Yeah? Dengan erti kata, atau orang miskin yang tidak memiliki selain daripada tanah. Ha, ini balaghah lah, pembungaan bahasa. Nak mengatakan bahawa dia sangat miskin lah. Dia tidak memiliki apa-apa selain daripada tanah di tangannya. Mana ini sangat-sangat miskin lah. Ya? Dia tak ada makanan, tak ada pakaian dan tak ada harta benda apa juga. Maka di situ dianjurkan supaya kita, ya, menempuh, kita mengambil inisiatif, kita menggerakkan diri kita, kita menggandakan usaha untuk kita memberi makan pada hari kelaparan kepada orang-orang yatim yang ada hubungan kerabat sebelum orang yang jauh, atau orang yang miskin yang sangat fakir. Kita meraihkan orang-orang miskin, ya, orang-orang yang ditimpa kesusahan. Itu sangat-sangat dianjurkan. Sebagaimana yang kita lihat, alhamdulillah, masyarakat kita seperti mana dalam kejadian banjir baru-baru ini di beberapa negeri, alhamdulillah, bagaimana kita lihat persaudaraan Islam direalisasikan dengan masyarakat semua berganding bahu, bertungkus lumus membantu saudara-saudara se-Islam, ya, mangsa-mangsa yang terkena kejadian banjir. Ya, bagaimana makanan, pakaian, wang ringgit, bantuan diberikan. Ini satu yang sangat terpuji dan memang sangat-sangat digalakkan di dalam Islam. Kita lihat ayat yang ke-17. Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman, yang saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ya? Mereka yang menempuh jalan yang sukar dengan memberi makan pada hari kelaparan orang-orang yatim, orang-orang miskin yang sangat susah. Ya? Mereka ini termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Kita lihat. Itu adalah tanda keimanan seseorang, ya, apabila dia melakukan hal-hal kebajikan yang kita telah sebutkan tadi. Orang yang beriman maknanya apa? Yang beriman dengan 6 rukun iman, ya, seperti mana yang kita sedia maklum, ya. Orang yang beriman adalah orang yang beriman dengan rukun iman yang 6, ya. Itu yang dimaksudkan dengan orang yang beriman, ya. Watawasaw bis-sabr, saling berpesan untuk bersabar. Berpesan-pesan sesama saudara se-Islam untuk bersabar. Ya, banyakkan sabar. Ya, bila apa juga, ya, datang musibah ke apa, kita pesan supaya bersabar. Ya. Boleh kita perincikan dengan kita kata sabar tu ada 3 jenis. Yang pertama, sabar dalam mentaati Allah. Hal ini menuntut kesabaran juga untuk kita nak melaksanakan solat fardu 5 waktu setiap hari,
untuk kita nak bangun subuh misalnya, nak pergi ke masjid, ini semua menuntut kesabaran. Kerana kalau ikut nafsu memang liat ya nak melakukan hal-hal ketaatan ni. Nak solat, nak puasa, nak sedekah, ini semua ya menuntut kesabaran, menuntut istiqamah untuk kita melaksanakan. Sabar dalam mentaati Allah. Yang kedua, sabar daripada melakukan hal-hal maksiat. Ini menuntut kesabaran juga. Nak menjauhi daripada hal-hal yang dilarang. Nak menjauhi daripada arak, nak menjauhi zina, nak menjauhi judi, ya. Nak menjauhi riba, nak menjauhi daripada mendengar muzik, nak menjauhi daripada menipu, mengumpat. Ini menuntut supaya kita sabar, kita tahan diri kita. Ini juga menuntut kesabaran yang tinggi, ya, kadangkala, ya. Dan yang ketiga, jenis sabar yang ketiga ialah bersabar dalam berteban dengan qada qadar Allah yang susah. Ya. Bersabar dalam menanggung takdir yang susah, ya, atau yang menyedihkan, yang memberatkan. Menuntut kesabaran juga. Seperti mana dalam kejadian banjir itu yang baru-baru ini berlaku, itu menuntut kesabaran, untuk kesabaran yang tinggi. Apabila kita lihat rumah kita hanyut, ya, barang-barang dalam rumah semua tu rosak, ya, ini semua menuntut kesabaran, ya. Baik, sebagaimana juga yang kadang-kadang kita lihat dalam kehidupan kita di dalam sebuah negeri, di dalam sebuah negara, kita dituntut supaya bersabar. Bagaimana? Dalam kita berdepan dengan pemerintah, ya, kezaliman pemerintah, penyelewengan pemerintah, tindak tanduk pemerintah yang kadang-kadang menjengkelkan atau yang tidak menyenangkan hati kita. Sekali lagi kita lihat, umat Islam dituntut supaya bersabar, ya. Ini adalah satu yang kita lihat banyak ditegaskan, ya. Cuma itulah dia, bila dalam hal-hal ini orang-orang mempersoalkan, sampai bila nak sabar. Ini jelas, orang yang kata macam tu adalah orang yang tak sabar, jelas. Dia boleh kata pula sampai bila nak sabar, sampai Allah memberi keringanan lah, sampai Allah memberikan kemenangan dia, sampai Allah memberi pertolongan dia, ya, sampai Allah menukar keadaan kita, sampai itulah kita kena sabar. Itu jawapan dia. Sebagaimana para rasul, kita lihat para rasul telah diuji dengan ketiga-tiga jenis kesabaran tadi. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam hal-hal kemaksiatan, dengan menjauhi hal-hal kemaksiatan, sabar dalam menerima qada dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kata contoh teladan yang terbaik untuk kita ambil. Bagaimana Rasulullah sabar dalam mentaati Allah? Bagaimana Rasulullah terus menerus mengerjakan hal-hal ketaatan? Sebagaimana qiyamul lail, ya, sebagaimana Aisyah mempersoalkan Rasulullah, kenapa engkau terus qiyamul lail, susah payah menyusahkan diri engkau sehingga tapak kaki kau pecah-pecah, merekah-rekah. Kita lihat Rasulullah kata, afala akunu abdan syakura, tidakkah patut aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita lihat kesabaran Rasulullah dalam mentaati Allah. Yang kedua, kesabaran Rasulullah dalam menjauhi hal-hal maksiat. Kita lihat Rasulullah sentiasa menjaga dirinya, sentiasa menjaga tingkah lakunya, tidak pernah menipu, beliau tidak pernah khianat, beliau bersikap jujur, ya, ini semua menuntut kesabaran, sehingga Rasulullah diberikan gelaran Al-Amin, ya, seorang yang benar, kerana tidak pernah berdusta, tidak pernah khianat. Dan yang ketiga, bersabar di dalam menerima takdir. Kita lihat Rasulullah adalah orang yang paling diuji oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana ketika di Mekah sepanjang 13 tahun ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy, bagaimana Rasulullah diejek, dilontarkan berbagai perkataan-perkataan yang tidak baik, dituduh macam-macam tuduhan yang buruk-buruk. Bahkan ketika Rasulullah sedang solat, sedang sujud secara khasnya,
bagaimana anak-anak orang-orang kafir Quraisy dihantar supaya meletakkan najis-najis haiwan di belakang Rasulullah ketika dia sujud di depan Kaabah lagi. Tetapi di situ Rasulullah ya terus bersabar. Rasulullah tak pernah mendoakan KO kepada mereka, contoh ya. Kenapa? Kerana Rasulullah bersabar. Kerana Rasulullah mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat Rasulullah ada mendapat dikurniakan 7 anak daripada isterinya yang pertama Khadijah. Tapi berapa ramai yang hidup? Ya, berapa ramai yang hidup daripada anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Berapa ramai mati, ramai yang mati. Ya, kita lihat Rasulullah tak ada pun anak lelaki yang hidup. Ya, semua mati. Ya, bagaimana Rasulullah diuji dengan ujian yang sangat besar dan sangat berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah nak mengangkat kedudukan Rasulullah dengan dia bersabar dalam ketiga-tiga keadaan tadi, supaya Rasulullah benar-benar tergolong di kalangan orang yang bersabar. Bukan hanya orang yang mendakwa, oh kata dia bersabar, aku sabar, aku sabar. Tapi bila diuji sikit, mula melatah, mulalah cakap benda-benda yang tak patut, ya, dan sebagainya. Watawasau bil marhamah, dan saling berpesan untuk berkasih sayang, ya, sesama saudara seislam. Ini adalah satu tuntutan. Kita di dalam hubungan kita sama dengan Islam, kita dituntut supaya berkasih sayang, bukan bermusuh-musuhan. Bukan kita membangkang, lawan-melawan, tuduh-menuduh, berburuk sangka, bergaduh, mengumpat, saling menipu, bermuslihat, saling nak merosakkan sesama saudara seislam. Itu sama sekali bukan ajaran Islam. Sebaliknya, Islam menuntut supaya kita bersatu bersama-sama dengan saudara seislam kita, berkasih sayang, kerana mereka adalah saudara-saudara seagama kita, ya. Bertepatan dengan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, ya, berkasih sayanglah ya dengan mereka yang ada di atas muka bumi, niscaya kamu akan dikasihi oleh mereka yang di langit. Ya, bila kita kasih sayang dengan sesama manusia, sama orang Islam secara khasnya, kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya. Kita lihat ayat yang ke-18, tuan-tuan dan puan-puan. Ulaika hum ashabul maimanah, mereka adalah golongan kanan. Mereka adalah golongan kanan. Apa artinya golongan kanan? Iaitu golongan yang akan menerima kitab amalan mereka di hari kiamat kelak dengan tangan kanan mereka. Sebagaimana firman Allah, faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang menerima kitab amalannya dengan kanan-kanannya, maka dia akan dimudahkan urusan hisabnya dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan keadaan gembira. Ya, itu keadaan golongan kanan, ya, orang-orang yang beriman. Adapun golongan yang kufur, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, kita lihat ayat yang ke-19. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Dan mereka yang kufur dengan ayat-ayat kami, mereka adalah golongan kiri. Dan mereka yang kufur dengan ayat-ayat kami, mereka adalah golongan kiri. Golongan kiri, iaitu yang akan menerima kitab amalan mereka dengan tangan kiri mereka. Wal'iyadz billah. Kita lihat, bagi mereka, orang-orang yang menerima buku amalan dengan tangan kiri, ayat yang terakhir, ayat ke-20, alaihim narun mu'sadah, mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat. Mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat. Maknanya mereka tidak boleh keluar, mereka tak boleh nak lari, mereka tak boleh nak melepaskan diri. Mereka akan terus kekal di dalamnya,
ya, selama-lamanya. Hasil balasan perbuatan kufur dan syirik mereka bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bermohon dengan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah menggolongkan kita di kalangan orang-orang yang beriman, yang beramal dengan amalan yang saleh, yang berpesan-pesan dengan kesabaran dan berpesan-pesan dengan untuk berkasih sayang. Sungguhnya Allah Maha mendengar, ya, lagi Maha memperkenankan doa hamba-Nya yang beriman. Baik, saya kira cukup sekadar itu untuk kuliah kita pada malam ni. Baik, kalau ada soalan pertanyaan. Dalam hukum jenayah Islam ada beberapa syarat sebelum seorang itu dikenakan hukum hudud. Salah satunya ialah si mati dan pembunuh perlu beragama Islam. Tetapi jika si mati itu seorang kafir, ianya akan beralih kepada hukum tazir. Soalannya setiap ini keteruskan bagi hukuman jika si mati adalah seorang kafir agak sama. Wajar tak jika pembunuh itu dikenakan hukuman gantung sampai mati atau mandatory? Soalan, tak faham. Soalan ni dia tanya keterusan lah bagi hukuman jika si mati adalah seorang kafir. Pembunuh tu dia salah satunya si mati dan pembunuh perlu beragama Islam. Salah satu daripada si mati dan pembunuh kena orang Islam. Untuk tetapi, tetapi jika si mati tu orang kafir, dia akan balik kepada hukum tazir. Salah, itu silap. Hukum hudud, hukum syariat Islam oleh pemerintah Islam, kalau kita lihat, dia diperintahkan ke atas seluruh rakyat sebuah negara itu, ya, oleh pemerintah Islam itu. Semua rakyat di bawah pemerintahan sebuah kerajaan Islam itu tertakluk kepada undang-undang yang sama, kepada undang-undang Islam. Kerana di dalam Islam tidak ada undang-undang selain daripada undang-undang Islam. Ya, pemerintah itu tidak boleh nak memerintah dengan selain daripada undang-undang Islam. Ya, masakan hal itu dibenarkan dalam Islam. Maka dalam Islam perbuatan bunuh hendaklah dibalas dengan bunuh, ya, iaitu dengan pancung lah, pancung kepala, ya. Jadi tak timbul persoalan takzir, ya. Dalam surah Al-Baqarah ni saat yang kita dapat lihat banyak dalam internet, dalam blog, dia ada khasiat dia saat surah Al-Baqarah ni dikatakan sebagai pendinding bayi. Lepas tu dalam solat sunat masa subuh tu kan, boleh baca surah ni dan dia boleh mendapatkan wang yang banyak. Maknanya rezeki, ya? Apabila kita mendakwa bahawa surah Balad ni adalah surah pendinding, surah Al-Balad ni boleh apa, pendinding bayi, pendinding bayi, boleh memurahkan rezeki dan sebagainya, ini semua dakwaan, ya. Dan bila kita menetapkan suatu fadilat yang tertentu untuk surah yang tertentu atau ayat-ayat yang tertentu, hal itu perlu bersandarkan kepada hadis yang sahih. Yang mana kalau kita lihat dalam surah Al-Balad ni, selagi mana tidak ada hadis yang sahih yang menetapkan hal-hal yang didakwa itu, maka penetapan itu adalah satu yang direka-reka, ya, yang satu yang menjurus kepada, ya, perbuatan mereka-reka dan mengadakan sesuatu yang tidak ada asasnya. Maka benda macam tu perlu kita tolak. Ya, kalau tidak kita akan tergolong di kalangan golongan orang yang sesat, ya, yang membawa fahaman-fahaman, ya, yang baru dalam Islam, ya. Secara prinsipnya kita mengatakan bahawa Al-Quran itu semua adalah pendinding kita, ya. Selain daripada, ya, ayat-ayat tertentu yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendinding, sebagaimana tiga qul, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birinnas, atau sebagaimana ayat kursi, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ha, ini ada asasnya dalam hadis yang menyatakan bahawa surah-surah ini atau ayat ini adalah
pendinding yang menjaga kita ya daripada gangguan syaitan ya. Tapi selain daripada itu, kalau kita nak kata surah Al-Balad pun macam tu, kita kena bawa dalil. Maka jika tidak ada dalil, maka dakwaan itu adalah tertolak, batil, adalah dakwaan yang batil lah. Ya. Ada satu soalan yang penting. Hmm. Di keluar topik kita, baru-baru ni ada kejadian dihebohkan dengan gadis Melayu Islam berpakaian tudung berpedukan di konsert, konsert K-pop lah, ramai dan viral dekat Facebook, media sosial. Dan selepas tu saya ada komen daripada daripada seorang gadis ni, dia hujung dia kata bukan mereka yang diuji tetapi kita juga diuji, mereka berada di atas pentas kerana izin Allah. Jadi dia ada buat statement, dia kata maknanya kalau kita tak dapat hadir ke konsert tu, maknanya Allah akan bagi sesuatu benda yang haram orang hadir ke konsert tu lah. Tapi maknanya bila dia dah sampai ke situ, maknanya dia ada dengan izin Allah. Jadi itu soalan yang pertama. Yang soalan kedua tu, konsert, apa hukum konsert orang Islam hadir ke konsert dan berpedulikan pula di depan ramai, jadi orang kaitkan dengan artis pula kan, jadi tak apa. Ini soalan. Baik, berkenaan tentang kejadian baru-baru ni adanya, ada kita melihat gambar-gambar ya dalam media masa elektronik ya, orang-orang gadis-gadis perempuan, gadis-gadis Islam yang bertudung, yang dipeluk di atas pentas oleh artis-artis bukan Islam, hati-hati lelaki yang bukan Islam. Lalu ada yang nak membenarkan apa yang berlaku dengan mengatakan bahawa ini semua takdir ya. Mereka tak tahu, saya pun tak faham apa dengan apa yang soalan tadi. Mereka diuji, kita diuji. Kita tak ada di sana, mereka berada di sana. Saya ingat ini dah macam apa? Nak berhujah dengan hujah-hujah akal yang apa? Nak seolah-olah nak mengatakan bahawa apa yang berlaku itu adalah takdir, maka ia adalah tak apa ke macam mana. Walaupun kita tak boleh nak berhujah dengan takdir dalam kita nak membenarkan sesuatu atau nak menafikannya ya. Apa yang pasti, benda tu boleh atau tidak ya, dibenarkan oleh syarak atau tidak ya, maka kita secara terang dan jelas ya mengatakan bahawa perbuatan berpelukan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, apatah lagi di depan khalayak, ini jelas bercanggah dengan akhlak seorang Islam. Bahkan seorang suami isteri pun tidak dibolehkan untuk berpelukan di depan khalayak. Bahkan ini dianggap sebagai satu yang aib, yang tidak selaras ya dengan syariat Islam ya. Ini kan pula gadis-gadis Islam yang pakai tudung, ini satu yang sangat kita puji. Tetapi tak semena-mena betapa cepatnya pujian kita kepada gadis-gadis yang bertudung itu hilang apabila mereka naik di atas pentas lalu didapati berpelukan dengan orang-orang bukan Islam, orang lelaki pula ya. Ini jelas satu aib yang besar ya, yang mana ia satu yang bukan untuk nak dibanggakan walau sedikit pun, bahkan sewajarnya kita merasa malu ya dengan hal ini berlaku. Bagaimana benda ni boleh berlaku ya, bagaimana itu perlu kita lihat apa sebab bagaimana benda itu berlaku. Maka ini semua menuntut nak mengingatkan kita tentang betapa golongan ibu bapa perlu menjaga ya tindak tanduk anak-anak mereka ya, lagi-lagi kalau anak-anak perempuan ya, apabila mereka keluar rumah ya, ke mana mereka pergi, apa yang mereka buat, dengan siapa mereka pergi dengan siapa mereka keluar ya. Ibu bapa bertanggungjawab dalam hal ini. Tetapi apabila kita lihat ibu bapa mengambil mudah
ya, dan sangat dengan percaya dengan apa yang anak dia kata, maka ini yang kita lihat berlaku. Akhirnya, ya, apabila sikap sambil lewa sehingga sikap ambil mudah daripada kalangan ibu bapa, ya, maka berlakulah benda-benda yang tidak sepatutnya, seperti mana yang berlaku, ya, berpelukan di atas pentas dan sebagainya. Apabila berlaku kepada kemuncaknya, iaitu zina, apabila dah mengandung, ya, dah dapat anak luar nikah, barulah ibu bapa tadi merasa menyesal dan merasa sedih yang tak ada kesudahan. Kenapa benda macam tu tidak patut jadi macam tu? Sekiranya golongan ibu bapa mengambil langkah awal daripada mula lagi untuk mengawasi, ya, tindak tanduk anak-anak mereka, maka kita sebagai orang Islam, kita kata secara awalnya benda macam tu tak patut berlaku. Ya, orang-orang Islam tak patut menghadiri konsert-konsert orang-orang bukan Islam. Orang-orang yang bukan Islam, mereka tak kenal apa yang halal, apa yang haram. Bagi mereka, kehidupan di dunia ni adalah untuk kesukaan, untuk berseronok semata-mata dengan muzik, dengan nyanyian yang mengkhayalkan, menceritakan tentang cinta dan sebagainya. Ini yang mana ini semua bercanggah dengan Islam sama sekali. Maka orang Islam memang tak wajar pun, apatah lagi seorang perempuan, untuk hadir ke konsert-konsert yang melalaikan seperti ini. Maka natijahnya seperti yang berlaku yang berpelukan ini memang satu yang memang menanti untuk berlaku. Ya, konsert-konsert memang benda-benda macam ni, berpelukan antara lelaki perempuan bukan mahram, memang menanti untuk berlaku. Orang-orang yang pergi konsert, dia takkan tiba-tiba nak baca Quran, tak ada. Itu benda yang seakan-akan mustahil. Pergi ke konsert, dia cenderung kepada benda-benda maksiat yang seperti ini, berpelukan, berkhalwat, barangkali minum arak, akan ada dadah, ya, barangkali kemuncaknya nanti ya adalah zina. Itu memang sinonim dengan konsert-konsert yang melalaikan, ya. Maka tidak ada baiknya sama sekali. Maka buat pesanan buat golongan ibu bapa, mereka hendaklah perlu mengambil perhatian dan menjaga tingkah laku anak-anak mereka. Jangan nak disalahkan sesiapa, ya, yang lain. Jangan nak salahkan kerajaan dan jangan nak salahkan parti ini, parti itu, ya. Masing-masing ada tanggungjawab masing-masing yang perlu dipukul, ya. Tetapi buat gadis-gadis tadi, ya, saya melihat bahawa, ya, tanggungjawab perlu dipikul oleh ibu bapa mereka, ya. InsyaAllah terjawab. Saya kira cukup sekadar itu untuk malam ni. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.